Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ya, materi kita tentang perawatan burung. Jadi gini, jadi ada teman kita yang bertanya ya kan, Mas, ciri-ciri kacer siap lomba itu seperti apa sih? Kan seperti itu. Oke, jadi sebelum kita membahas ke depan ya, perlu kita ketahui biasanya dalam perawatan burung itu memerlukan waktu yang sangat ekstra ataupun sabar ya teman-teman. Jadi untuk kita semuanya dalam merawat burung kacer itu, kita perlu tahu mana karakter ya kan, mana perawatan, nah, mana kondisi sehariannya, seperti itu. Nah, karakter dan perawatan itu sebenarnya tahapan. Kita tahu perawatan, pasti kita harus tahu mengenal karakter si burung. Kalau kita udah mengenal karakter, tentu perawatan kita akan mudah, seperti itu. Burung si A, burung si B itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi jangan salah apabila teman-teman semuanya melihat tutorial perawatan burung, jangan disamakan. Kalian harus tahu dulu nih karakternya seperti apa, baru kita menuju ke perawatan. Ada burung yang suka mandi setiap hari. Ada juga burung yang suka mandi seminggu 2 kali sampai 3 kali. Itu juga termasuk karakter, kebiasaan. Kalau kita udah menemukan karakter, kita akan mudah dalam proses perawatan. Seperti itu. Ciri-ciri kacer siap gantang atau dilombakan bisa kita lihat dari beberapa poin, yaitu bisa kita lihat dari gerak-gerik si burung, dari kotoran, jangan sampai ada cairan dalam artian mencret ya, dari segi kotoran. Fisiknya bagus, yaitu sayapnya menggapit, rapat dan gak lemas. Bulu-bulunya tuh kencang, gak menggembung, geraknya lincah. Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu gerak-gerik burung. Sebelum kacer kita lombakan, kita harus amati gerak-gerik burung, yaitu kita lihat dari agresifnya. Contohnya ketika kacer merasa terganggu atau terancam, kacer langsung marah. Yang namanya terancam itu pasti ada beberapa ya, ataupun macam-macam. Bisa juga dia dengan mendengar suara burung sejenisnya, ataupun dengan burung kacer, ataupun dengan burung yang lain, dia langsung marah atau berkicau, mengeluarkan isian tembakan, mengeluarkan materi ya. Dan juga diimbangi dengan ekornya itu bukor ataupun membuka ekor. Nah, ciri-ciri yang seperti itu biasanya kacer yang sedang on, sedang dirahi dan emosinya itu sedang bagus, jadi siap untuk dilombakan. Terus yang kedua yaitu kotoran burung. Sebelum dilombakan, amatilah dulu kotorannya, apakah kotorannya itu bagus atau tidak. Kotoran kacer yang bagus adalah yang kecil-kecil dan padat. Dilihat di karpet, kalau pagi ya, kalau burung yang siap tarung ataupun dilombakan, itu kotorannya tidak menumpuk di satu titik ataupun tempat. Biarpun di kerodong, kalau pagi kita buka, kalau kotorannya menumpuk, alangkah baiknya jangan dipaksakan untuk dibawa ke arena lomba. Karena yang seperti itu biasanya terindikasi burung yang tidak sehat ataupun burung yang sedang sakit. Dan jangan dipaksakan ke arena lomba, nanti justru akan menimbulkan kerusakan pada si burung. Kalau ada kotoran burung yang terinjak ataupun yang diinjak-injak seperti itu juga bisa diindikasikan kalau burung itu sedang tidak sehat. Seperti itu. Jadi intinya kalau burung yang sedang fit, yang sedang dalam keadaan sehat, itu kotorannya itu kecil-kecil dan padat. Tidak mencret, ya kan? Tidak berak kapur, tidak berak berair seperti itu. Terus yang ketiga yaitu amatilah fisiknya.
Sebelum dilombakan, kacer yang siap dilombakan yaitu sayapnya menggapit ataupun bertemu di bawah ekor, bukan di atas ekor, kan seperti itu. Kalau di bawah ekor berarti siap untuk dilombakan. Kalau di atas ekor itu sebaiknya jangan dulu. Kalau kita lihat dari mata juga, ciri-ciri kacer yang siap dilombakan itu matanya itu melotot seperti mau keluar. Ya. Itu artinya birahinya tinggi dan udah siap. Sedangkan syarat utama burung kacer yang siap dilombakan yang pertama yaitu usia kacer. Ada beberapa di kalangan kita yang tidak terlalu memperhatikan usia burung. Bahkan sebagian kicomania cenderung coba-coba ikut lomba untuk menguji burung kacer peliharaannya, kan? Sebenarnya pun itu tidak perlu kita lakukan, karena burung memang, kalau burung yang belum memang siap dilombakan itu jangan dulu. Seperti burung yang muda kita paksakan untuk dilombakan, itu akan malah justru tidak bagus. Malah justru akan menimbulkan burung itu rusak seperti itu, karena mentalnya belum siap. Kacer yang siap dilombakan biasanya berusia kisaran 3-4 tahun. Jika Anda melombakan burung kacer terlalu dini atau kurang dari usia tersebut, maka burung akan mudah bagong, balon, naik kerutang keringan seperti itu, ya. Terus syarat yang kedua yaitu mental kacer. Burung kacer yang akan dilombakan seharusnya sudah memiliki mental yang fighter dan pemberani. Paling tidak saat didekati oleh kita, ya, burung kacer itu tidak ketakutan dan tetap tenang seperti itu. Jadi kalau untuk membentuk mental itu, kita coba setiap seminggu dua kali ataupun sebulan dua kali, ya, kita dapat melatihnya dengan beberapa burung. Jangan langsung dibawakan ke arena lomba seperti itu. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu penampilan ataupun gaya kacer. Kalau kacer belum bisa bergaya dan cuma gacor biasa, hal tersebut tidak bermasalah sih menurut saya, kan. Yang terpenting burung itu bisa nagen, anteng di tangkringan, keluar isian, karena penilaian itu bukan berarti burung yang full buka ekor. Biasanya kan penilaian itu juga dilihat dari isian, ocehannya, irama ocehannya seperti itu. Terus yang keempat, isian ataupun masteran. Burung kacer yang bagus untuk dilombakan yaitu mempunyai isian yang bagus, ya, ataupun tembak-tembakan yang panjang dan banyak. Untuk masteran bebas, yang penting burung yang punya tembakan yang bagus, ya, seperti celilin, ya kan, terus lovebird ngekek, terus suara belalang, ya kan, kapas tembak, tengkek buto, kan, terserah, yang penting mempunyai tembakannya bagus. Ataupun juga, ya, kalau kita pengen ringkes, pengen gampang lah seperti itu, kita bisa menggunakan audio MP3 yang kita isi dengan burung-burung tembakan. Oke. Terus syarat yang kelima yaitu latihan di gantangan. Sebelum kita latih, kita harus tahu ataupun pastikan burung yang kacer yang kita bawa itu memiliki 4 syarat di atas, ya. Burung yang dilatih di gantangan itu setidaknya sudah mempunyai mental yang faktor yang bagus, usia yang cukup, gaya yang mantap, dan juga isian yang banyak. Kalau sudah demikian, burung kacer bisa kita ikut sertakan di arena lomba. Namun kalau untuk coba-coba, biasanya kita bisa dengan cara yaitu kita gantang di luar arena saja, alias tidak ikut secara resmi. Kita cukup cantalkan di pedok ataupun di lingkungan sekitaran arena lomba. Itu gunanya itu untuk proses pengenalan, agar burung itu tidak kaget dan mentalnya pun akan tumbuh secara perlahan, ya, seperti itu. Itulah beberapa cara dari saya mengenai yang pertama yaitu ciri-ciri kacer yang siap lomba. Terus yang kedua ada syarat kacer yang harus
kita siapkan untuk dilombakan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, 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 come on